kali ini aku mau review review apa ya? Coba kita ke situ. Apa review vape ini? Bukan lah ya. Atau bedak ini? Nah, aku mau review ini. Ini cotton pads dari Foreskin Shake yang udah aku pakai kurang lebih 1 bulanan. Ini packaging dari cotton pads-nya. Aku suka sih ya sama packaging-nya. Kayak dia tuh simple, terus bisa dibawa kemana-mana, gak makan tempat sih ya menurut aku. Apalagi kalau sudah habis kayak gini, dia gak makan tempat. Dia tuh jelas banget ada tulisan kayak itu di belakangnya tuh, kalau misalnya dia tuh gentle dan strong. Dia premium dari cotton pad-nya. Terus dia itu bakal feel-nya itu gentle ke kulit kita dan gak bikin iritasi gitu. Dan situ juga ketulis kalau misalkan dia itu 100% pure organic cotton, no bleach, no pesticide, no chemical, kayak gitu. Aku mau pakai sekarang cotton pads-nya buat pakai toner aku, karena aku belum pakai skincare. Biasanya aku pakai Kappa Silkot gitu, cuman karena aku udah punya dia jadinya aku pakai dia, dan ternyata aku lebih suka pakai cotton pads dari Foreskin Shake ini. Nah, ini tuh aku suka banget ya sama packagingnya yang kayak gini. Dia itu kayak ada talinya gitu, jadi kita bisa gantungin gitu, terus tinggal dibuka gitu, terus kalau mau ditutup tinggal diserut kayak gitu. Aku suka banget sih sama yang kayak gininya gitu. Menurut aku ini tuh hal yang lucu aja gitu, jadi nambah keefisienan gitu deh. Tau lah ya, itu menurut aku. Ini dia aku setelah pakai. Dia aku itu selama 1 bulanan si jahitnya itu tetap kebuka gitu loh ya. Aku kira karena dia dijahitkan itu tuh enggak akan kebuka gitu, tapi ternyata dia masih tetap bisa kebuka, robek kayak gitu. Tapi walaupun itu robek, dia tetap bagus gitu. Dia tetap enggak bleber kayak kapas-kapas yang biasanya gitu loh, yang cuman di apa ya? Ya pokoknya kayak kapas-kapas yang lain gitu. Jadinya aku suka banget sama kapas ini. I love you Foreskin Shake.